です。バイバイ。Biasanya kalau kita tengok di seksi ni, maknanya murid-murid ni dia bermasalah dari segi bacaan kemandangan dia lah. Maknanya dia terbalik pada huruf-huruf yang seakan-akan sama. Contoh dia B dengan D. Kadang-kadang P. Masuk M dengan N, U. Dia ada maknanya kelompok huruf yang dia maknanya sama pemandangan dia, dia akan nampak terbalik. Jadi tak stui ba dah pandai lagi sekali di apa dia di di e jadi ba ga bada mananya Faris. Okey, yang ni pula. Ni D U D U. Jadi yang ni B U B sa U bu 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 pandainya Faris. Kak tulis ni. Yang ni pula. Sebenarnya dia punya pengamatan. Dia pandang perkara yang biasa tu terbalik. Jadi salah satu cara dia, maknanya kalau kita nak kasi macam kalau cikgu menggunakan cermin lah. Lepas tu memang kita dah buat kajian jenakan pun. Cikgu dah buat, jadi alasan dia kita guna speak selitup lah. Ni cikgu buat untuknya inovasi. Maknanya kita dapat tempat bahasa. So yang ni speed selitup ni nak kerja untuk stand untuk speed ni ialah special education. Selitup ni ialah sebut, lihat dan ketuk lah. Jadi bahan-bahan dia mudah je sebenarnya. Okay. Kalau kita tengok kat sini kita ada cermin. Okay, ni cermin. So kita dah inovasikan jadi mudah nak guna.
Okay, kita ada kad-kad yang kita nak guna untuk kita ajar lah. Okay. Jadi contoh dia kata kalau kita nak guna kad ni, kita akan letak dekat sini kan. Kita bubuh kat sini. Jadi budak akan duduk macam ni lah. Maknanya budak akan duduk menghadap cermin. Dia akan duduk menghadap cermin macam ni. So dia akan pandang. Jadi dia nampak kan. Dia nampak mulut, sebutan, lepas tu turun. Contoh kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini kalau budak dia setia, ini B ni. Tapi pada pandangan dia, B. So bila dia, kita tak suruh dia tengok sini lah. Kita gunakan cermin untuk pembalikkan dia. Jadi dia akan pandang sana lah. So dia akan sebut betul lah. Jadi ni salah satu treatment dia lah yang kita gunakan. Ini cikgu gabung jalinkan sebab bila budak-budak macam memang secara azalinya dia akan suka bunyi-bunyi menyanyi. Sebab tu sebenarnya kita nak mengajar, kita kena kenal pasti budak kita lah. Kekuatan dia dekat mana. Ada budak yang dia visual, ada budak yang dia kinestetik, dia suka bergerak. Jadi maknanya aktiviti yang kita buat tu kita kena rancang ikut pada budak kita. Barulah budak kita tak jenuh, tak ada lagi pandang. Maknanya kita mengajar papan tulis je. Jadi kalau kita guna ni, kita ni guna macam ketuk je. Dia macam teknik al-bagadi. So budak akan bagi tumpuan lah. So contoh kita kata dan untuk dua suku kata ni kan, dia akan sebarang. Mula-mula kita ajar dulu. Okay, Bumi. So dia akan ketuk. Sambil dia ketuk tu, dia akan bagi tumpuan lah. Jadi kita guna pelbagai cara. Kita setakat ajar dia macam tu je, tunjukkan dia. Sebab ada budak yang dia boleh visual, ada budak yang dia memang tak boleh. Bukan dia tak nak, tapi memang gelombang otak dia macam tu. Jadi kita kena pandai guna teknik macam mana nak tarik perhatian dia. Okay. Lepas tu selain daripada guna yang ni, cikgu gabung jalinkan juga macam-macam kad ni kan. Ada budak kita yang dia ada masalah sebutan. So kalau kita tengok ini, kita namakan kad traffic light. Okay. Dia ada warna merah. So bagi murid yang tak boleh cakap kan, so macam mana kita nak tahu tindak balas dia? So kita akan gunakan kad ni. Kita tanya, faham tak? Maknanya kalau hijau dia faham, so dia akan angkat kad hijau. Jadi sebab penting pada guru dia tahu hari tu dia ajar budak boleh faham ke tak boleh faham. Nampak? Lepas tu kalau budak tu angkat hijau dia faham lah. Kalau merah ni menandakan dia tidak faham. Kalau kuning ni dia faham sikit je. Kan? Jadi kalau budak tak boleh cakap, kita kasih dengan dia lah. Sebab budak pendidikan khas dia ada pelbagai. Tak boleh dengar, ada yang boleh cakap, ada yang baca, ada yang disleksia. Ada yang autism, ada yang Down syndrome. So dia berbeza-beza dah. Lepas tu kalau nak dari segi nak bagi dia motivate kan, kita gunalah papan carta markah ni. Jadi so kita senanglah kontrol tingkah laku dia. Sebab biasanya bila budak pendidikan khas, dia ada seluruh masalah seluruh lena. Pasti dia ada masalah tingkah laku. Jadi macam mana cara kita nak kasih, kita gunakan papan carta ni lah. So dia akan secara automatik, murid-murid kan suka berlumba-lumba. So kita buatlah markah kumpulan. So ada setiap ni nama dia. So kita start je, kalau cikgu masuk, dia tahu dah. Kalau bising dia tolak. Kalau dia buat kerja, dia membaca juga tambah. Pada cikgu senang je, daripada kita membebel kan, dia tahu dah peraturan kita. Jadi cikgu nak mengajar, dia kena ada peraturan. Jadi budak boleh faham dia. Jadi budak macam senang jadi kawan. Itu kelas control lah maknanya. Lepas tu ini macam soalan lah, macam reward kat dia lah, ganjaran. Lepas tu kita sediakan lah hadiah. Perhatikan Faris, kalau dulu dia macam kalau teruja dia akan dia punya tu macam tu. Jadi macam satu tingkah laku yang mengganggu kan. Mengganggu lah, kita nampak dia gitu. Pasal dia macam sebut pun tak laku betul sebutan dia. Sebab bila budak CP, dia akan melibatkan saraf-saraf dia lah. Macam organ-organ sebutan dia, lidah. Lain sikit kat dia tekstur muka kan. Tapi ni sebab dia dah lama kat sini, maknanya dia lebih kurang 5 tahun. So kita tengok progress dia memang dah ada banyak lah, berubah lah. Dulu, sekarang
adik-adik datang ni boleh tengok je dah boleh pegang. Kita dah ajar dulu nak pegang pensel kan. Sebab dia melibatkan psikomotor halus, psikomotor kasar. Lepas tu kalau orang datang, dia tak faham. Dia kata kenapa pendidikan khas main je. Masukkan masukkan benang kan, butang dalam benang, tali tu. Itu semua kemahiran-kemahiran psikomotor halus, psikomotor kasar yang kita bagi dia. Untuk ni, dari hujung ni, kadang-kadang kita guna tu, spray air tu. Nampak tak? Sebab kita nak kasi kuatkan otot-otot dia ni. Sekarang awak datang kan, tengok dia dah boleh pegang krayon, dia dah boleh pegang pensel. Sebelum tu, kita kena bagi dia pegang benda yang halus tak boleh pegang. So, apa alternatif kita? Kita kena bagi dia benda yang besar dulu. Ni.